Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam channel Misty Box. Untuk cerita kali ini, kita membawakan kisah yang berlaku pada bulan Syawal. Ceritanya bermula, ada seorang budak lelaki di mana dia dibesarkan oleh neneknya sendiri. Akibat ibu dan ayahnya bercerai dan masing-masing telah pun berkahwin, dia terpaksa tinggal dan membesar bersama neneknya di kampung. Dan dijadikan cerita, budak ni tadi dibesarkan dan disekolahkan oleh neneknya di kampung. Sampailah ke satu tahap, budak ni dah tamat belajar dan mendapat tawaran bekerja di bandar. Terpaksa meninggalkan neneknya bersendirian di kampung. Oleh disebabkan dia dibesarkan oleh neneknya sendiri, kasih sayang yang sepatutnya diberikan kepada ibu dan ayahnya semua tertumpu kepada neneknya. Dalam setiap sebulan, dia akan balik ke kampung untuk menjenguk nenek yang tercinta. Oleh disebabkan budak ni masih baru lagi bekerja, dia mendapat cuti raya pada giliran yang kena di pertengahan bulan hari raya. Dipindahkan cerita, dia balik kampung untuk menjenguk neneknya. Dimulakan perjalanan sekitar tengah hari bawah ke petang. Oleh sebabkan perjalanan yang agak jauh, dia merancang setibanya di rumah nenek sekitar pukul 8 malam. Dengan keadaan yang tak terduga, sekitar pukul 5, pukul 6 petang, kereta dia mengalami masalah. Oleh disebabkan penyelenggaraan keretanya memakan masa dan tempoh perjalanannya terpaksa menjadi panjang. Selesai saja keretanya dibaiki, dia pun mula menyambung perjalanan. Dan pada waktu itu, hari dah pun lewat. Dia meneruskan perjalanan bermula daripada pukul 8 malam. Akibat banyak masa yang digunakan untuk memperbaiki keretanya di tepi jalan tadi, dia tiba di rumah neneknya sekitar pukul 11 malam. Dia masuk ke rumah seperti biasa dan dia melihat neneknya sedang menunggunya di ruang tamu dan menyambutnya dengan senyuman. Mereka bersembang-sembang, mereka berbual dalam beberapa ketika dan neneknya meminta untuk dia berehat awal dan masuk tidur. Dia pun selesai membersihkan diri, mandi dan masuk tidur. Seperti biasa, mereka masuk bilik masing-masing. Tiba-tiba, budak ni tadi dikejutkan oleh satu ketukan yang datangnya daripada pintu utama rumah neneknya. Dia pun bangun dalam keadaan separuh sedar. Dia membuka pintu. Dia amat terkejut apabila mendapati orang yang mengetuk pintu itu tadi adalah imam kampung. Sedar tak sedar, kejadian itu berlaku sekitar pukul 5 pagi, di mana Tok Imam ni tadi sedang bersiap untuk ke masjid menunaikan fardu subuh. Budak ni tadi bertanya kepada Tok Imam tentang apa yang menyebabkan Tok Imam tadi datang singgah ke rumahnya. Tok Imam tadi berkata, "Atuk nampak lampu dalam rumah ni menyala ataupun singgah, mengetahui yang kamu telah pun sampai di rumah. Atuk saja tak nak call kamu, beritahu apa yang terjadi agar tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan kamu gundah, yang menyebabkan kamu risau. Sebenarnya nenek kamu telah pun selamat dikebumikan petang semalam." Dia pun terkejut sambil berkata, "Kalau nenek dah dikebumikan, siapa yang sambut saya dekat rumah ni tadi?" Tok
imam tadi pun cuba menenangkan dan mengatakan, mungkin nenek kamu terlalu rindukan kamu, sampaikan dia datang menjemput kamu. Dia pun bergegas lari ke dalam bilik nenek dia untuk melihat dengan sendiri neneknya yang masuk ke bilik malam tadi. Apa yang lebih mengejutkan lagi, dia terlihat ada orang yang berbaring di atas tilam neneknya. Akibat rasa terkejut, dia bergegas lari dan tersungkur jatuh menyebabkan dia pingsan di ruang tamu. Dalam keadaan samar-samar, neneknya datang menghampirinya dan memberitahu yang neneknya amat merindui dia. Cerita kali ini mungkin ada yang tidak mempercayainya, tetapi itulah yang terjadi terhadap budak lelaki tadi. Jutaan terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe, kerana butang-butang tersebut mampu menambahkan motivasi dalam diri saya untuk menyampaikan cerita-cerita kepada anda semua. Seperti biasa, pesanan saya, jangan lupa berseram-seram. Assalamualaikum.